Perkasa sebagai gubernur. Kami berdekat memenangkan Andika Perkasa sebagai
dan Hendra Prihadi sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Dua, kami bertekad mendukung penuh perjuangan Andika dan Hendi dalam mewujudkan Jawa Tengah perkasa, semakin hebat. Tiga, kami bertekad bergerak bersama rakyat untuk memenangkan pasangan Andika Perkasa dan Hendar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Empat, kami bertekad bergotong royong demi kesejahteraan dan kemajuan seluruh warga Jawa Tengah. Andika Hendi menang, rakyat sejahtera. Tekad membara, Andika Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para koordinator untuk tetap yang didampingi oleh Gus Gufron Musyafa. Kepada Pak Andika dan juga Mas Hendi, Gus Bobby dan juga Gus Supra, kami persilakan untuk berada di depan panggung. Cilacap, totalnya ada 19 kabupaten kota yang sudah terbentuk perwakilan TKD di kabupaten ini, Jenderal. Ini saya lapor saja, tidak ada maksud apapun. Dan juga sahabat-sahabat semuanya yang datang pada sore hari ini, saya sudah lama tidak pidato, karena saya dulu terkenalnya jagoan panggung, tapi sejak mengikuti Mas Hendi lama nggak boleh pidato, karena yang boleh pidato hanya Mas Hendi. Tapi ini diminta pidato. Kami ini mengambil pilihan menemani Pak Andika dan Mas Hendi bukan pilihan yang mudah. Terus terang, saya secara pribadi bukan pilihan yang mudah, tapi lebih baik kami memilih mengambil risiko dalam mengambil keputusan daripada di belakang kami mengalami penyesalan. Dan saya kira teman-teman kabupaten di daerah juga mengalami hal yang sama, Jenderal. Gus Sapik ini sebelum saya telepon, paginya habis dipanggil sama pihak sebelah. Yang tadi doa, Jenderal, ini asli, benar, Gus.
ada lagi yang Mas Hendi kenal dekat dari Temanggung. Mana Temanggung? Mas Tur, ini partainya. Oh, enggak dengar Pak Hendi? Enggak aman Pak Hendi. Kasihan, nanti pulang rumahnya dibakar. Kemudian Purwokerto juga, Cilacap, Cilacap mana Cilacap? Ah, juragannya bukan aku, juragannya di sebelah. Tapi beliau dan anak buahnya, juragan itu, beliau dan timnya se Jawa Tengah ya Mas Ali, mana Mas Ali? Ah, insya Allah kesini. Dan saya secara pribadi juga Mas Hendi sudah pernah saya ceritakan, bukan pilihan yang mudah. Saya dekat sekali dengan calon kedua yang di sebelah saya, sangat-sangat dekat. Apalagi mohon maaf dengan Gus Yasin, sangat-sangat dekat. Tapi tadi, kami lebih baik memilih mengambil risiko dalam mengambil putusan daripada di belakang kami mengalami penyesalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian namanya tekad membara? Tekadnya pakai DH. Itu berasal dari teman dekat Andika Hendi. Kebetulan Jenderal, saya sama Mas Hendi berteman sejak 2007. Saya yakin beliau banyak kecewanya ke saya dibanding senangnya. Tapi karena enggak punya teman lain yang mau diperintah di kayak saya, ya udah ditemani saya akhirnya. Dan juga teman-teman kabupaten ini Jenderal, itu mayoritas berteman dengan saya lebih di atas dari 5 tahun. Gus Habib ini berteman dengan saya sejak beliau kuliah di Undip tahun 2003. Saya di Undip 99. Dulu yang mengasuh anak saya ya Gus Habib. Barokahnya saya jadi kiai beliau itu. Kemudian Mas Era itu sejak ini Banyumas, Mas Era ini mantan ketua KMPI Banyumas, mantan ketua IPNU. Cuma karena sekarang bobotnya tambah jadi dukun sekarang kita. Ini berteman dengan saya ketika saya terakhir menemani Mas Hendi umroh 1 tahun yang lalu gitu. Berdua saya umroh dengan Mas Hendi selama 3 hari. Ibu saya meninggal. Dan sebelum berangkat almarhumah ibu bertanya, saya baru pulang umroh 8 hari jadwal. Saya baru pulang umroh dengan anak istri 8 hari kemudian berangkat dengan Mas Hendi. Ditanya sama ibu, umroh dengan siapa? Saya jawab dengan Mas Hendi. Ya udah, budal meneh enggak apa-apa, kata ibu. Tapi ternyata itu ucapan terakhir dari ibu saya ke saya untuk menemani Mas Hendi. Sehingga bagi saya sudah enggak ada pertaruhan lagi saya untuk menemani Mas Hendi yang kebetulan juga berpasangan dengan Pak Andika yang saya berapa kali menemani Pak Andika. Bagi saya beliau orang yang sudah enggak memiliki cita-cita apapun dalam urusan dunia. Beliau sudah jenderal bintang 4, mau dalam tanda petik quote and quote diturunkan di Jawa Tengah hanya untuk memakmurkan masyarakat Jawa Tengah. Maka bagi saya tidak ada pilihan lain bagi saya untuk menemani Pak Andika. Semoga tekad ini betul-betul menjadi tekad kita bersama. Amin. Allahumma amin. Kemudian ketapa kemudian memilih kata membara? Membara itu menang bersama rakyat. Kita tahu partai pengusung Pak Andika dan Mas Hendi hanya satu partai. Boleh di sana banyak partai, Jenderal. Tapi ingat, rakyat yang menentukan pilihan. Dan insya Allah rakyat bersama Pak Andika dan Mas Hendi. Maka tidak ada kata lain bagi saya. Tidak ada kata tawar-menawar bagi saya, kecuali teman-teman tekad di kabupaten bergerak sesuai dengan poskonya masing-masing, dengan wilayahnya masing-masing. Izin melaporkan Jenderal, sampai bulan Oktober ini nanti berakhir, tekad membara sudah ada kegiatan di 6 titik. Kalau Pak Andika ada waktu, kami harap kedatangannya. Besok hari Ahad, kami jalan sehat dan senam di Pati bersama 1000 orang. Tekad kebetulan juga ada nanti dari calon bupatinya Pati juga datang. Itu yang mengadakan teman-teman tekad. Karena di Pati senangnya nyanyi, maka kami nanggap biduan. Ada 3 biduannya. Ibu gak usah khawatir. Bu Heti sama Mbak Tia tenang, sudah aman. Asal malamnya beliau berdua Pak Andika dan Mas Hendi gak dahar kurwaceng, paginya aman. Tapi kalau dahar, wallahu alam bisawab.
Nanti kemudian ada lagi futsal yang bulan Oktober ini di Pekalongan. Kemudian gerbek pasar, pertemuan di pasar di Cilacap. Mungkin yang Cilacap diundur karena tanggal 30 beriringan dengan itu. Nanti di bulan November, per tiap minggu kita mengadakan 2-3 titik kabupaten. 2-3 titik acara di tiap kabupaten tiap minggu sampai berakhirnya masa kampanye di hari tenang nanti. Saya menyampaikan ini berkita kepada Pak Andika dan Mas Yudi, tidak minta sumbangan, Pak. Saya hanya minta Pak Andika atau Mas Yudi kalau ada waktu datang saja. Tekad membara ini kebetulan. Terima kasih kepada Gus Kopi atas sambutan yang telah diberikan. Boleh minta tepuk tangannya. Baik, acara yang selanjutnya yakni Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung didampingi oleh Ibu Heti dan juga Ibu Tia. Kami persilakan kepada Pak Andika dan juga Mas Hendi beserta Ibu untuk bisa naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Romo Muslihan yang sudah berkenan menyempatkan diri hadir, Pak Kiai Hanif Ismail juga yang telah menyempatkan diri untuk hadir untuk kami, Pak Kiai Syaiful Bahri yang juga telah menyempatkan diri untuk hadir, Gus Hamad, Gus Sabrik, Gus Gufron, mahasiswa, Mas Filus dan teman-teman semua, Mas Bobby. Malah kelewat tadi. Dan khususnya teman-teman adik-adik semua dari Tekad Membara, teman dekat Andika Heti. Andika Heti adalah nama istri saya. Teman dekat Andika Hendi menang bersama Raya. Kalau lihat wajah-wajah muda ini, ingat kira-kira ini usianya rata-rata berapa ya? Kira-kira 30-25 ya. Berarti kira-kira 35 tahun yang lalu ini. Iya. Katanya tidak kenal maka tak sayang. Pertama-tama saya Andika Perkasa. Bapak saya asli Magelang. Jadi putra asli Jawa Tengah. Ini istri saya, namanya Heti. Jadi kadang-kadang selip dengan Hendi. Heti ibunya asli Magelang, bapaknya Purworejo. Jadi ya putri asli dari Jawa Tengah. Kami berdua sudah 32 tahun menikah. Jadi waktu Heti menikah kayaknya sama nih sama mbak-mbak yang di depan ya. Seumur, waktu itu saya udah 28 ya, mirip-mirip juga yang ada di sini ya. Waktu itu Heti perasaan saya cantik sekali waktu itu. 32 tahun kemudian sudah 3 anak 2 cucu, ternyata Heti masih cantik. Jadi cantik atau enggak itu tergantung kita kok. Jadi anak kami pertama laki-laki,
profesinya dokter spesialis bedah plastik. Istrinya itu dokter spesialis kulit. Mereka sekelas waktu di UGM, kemudian ngambil spesialisnya di Universitas Erlangga di Surabaya. Estetika atau kecantikan juga. Anak bungsu kami laki-laki baru mulai kerja di sebuah perusahaan asing di Jakarta. Jadi rekan-rekan sekalian, saya akan mulai dari fakta yang memang harus kita terima. Kita ketinggalan, ya. Jadi teman-teman dari tekan membara, kita tertinggal karena berbagai macam faktor. Satu, jelas startnya kita belakangan, sementara pihak sebelah sudah lebih dulu, jauh. Kemudian faktor kedua, jelas logistik mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita. Kita logistiknya gotong royong, dan itu adalah yang diucapkan oleh Ibu Ketua Umum PD Perjuangan pada saat memberikan tugas. Nah, kondisi ini adalah fakta yang harus kita terima hari ini. Tetapi begitu melihat rekan-rekan semua, saya memiliki harapan yang besar. Karena apa? Sejarah sudah menunjukkan berkali-kali, begitu berhubungan dengan anak-anak muda, maka ada variabel yang tidak bisa diprediksi. Jadi kemampuan anak muda untuk berinovasi, mencari jalan baru, mencari inisiatif, menemukan dan melakukannya. Begitu banyak hal baru ditemukan oleh anak-anak muda. Jadi kalau kita semua adalah generasi, rata-rata generasi sudah mungkin mayoritas Z dengan Y, ya, milenial. Kita semua pengguna internet. Dan semua Microsoft, kemudian Facebook dan seterusnya, itu ditemukan oleh anak-anak muda. Jadi mereka-mereka yang seusia kita di depan kita semua. Para sesepuh kita hadir di sini sudah memberikan contoh. Sesepuh kita, pemimpin kita semua, beliau-beliau yang hadir di sini, termasuk Gus Umar Wahid Hasyim yang kemarin juga sudah menyempatkan diri hadir, yang menjadi ketua tim pemenangan kita. Beliau-beliau sudah memimpin di depan, memberikan inspirasi kepada kita yang muda. Nah, sekarang giliran kita semua nih. Gimana caranya mengejar ketertinggalan kita? Satu contoh misalnya. Ini dunia pada saat saya berdinas aktif. Bagaimana mereka yang walaupun kondisi logistik kalah, walaupun tidak didukung oleh teknologi yang bagus, ternyata bisa memenangkan. Contohnya misalnya yang terakhir konflik di Ukraina, di Ukraina. Jadi senjata seperti tank, rekan-rekan tahu ya, tank itu harganya berapa kira-kira? Kira-kira yang enggak terlalu, bukan yang paling top saja, itu sekitar $10 juta. Satu tank. $10 juta. Lawannya Ukraine, karena mereka tidak punya logistik sebesar Rusia, kemudian juga teknologinya mungkin, mereka menggunakan drone. Jadi melawan tank itu dengan drone kecil yang mungkin harganya cuma $100. $10 juta melawan $100. Tetapi itu menghabiskan semua yang teknologinya lebih bagus, lebih mahal.
Jadi ini adalah contoh semua, rekan-rekan semua, betapa peran anak-anak muda walaupun dibatasi oleh logistik, dibatasi oleh keadaan, ternyata bisa menemukan sesuatu yang baru yang bahkan lebih efektif dari persenjataan alat-alat yang harganya lebih mahal. Begitu juga di dunia, misalnya pesawat terbang, pesawat tempur, sekarang sudah ditemukan oleh anak-anak muda juga yang lebih murah tapi lebih efektif. Nah, jadi saya yakin rekan-rekan semua yang ada di hadapan saya dengan kemampuannya masing-masing. Jadi Mas Bobby, biarkan mereka berimprovisasi sesuai dengan apa yang mereka bisa. Mungkin ada yang sedang kuliah atau sedang bahkan masih duduk di SMK, bidangnya sesuai dengan apa yang mereka geluti selama ini, mereka pasti bisa menemukan cara untuk mengejar ketertinggalan kita. Ada yang mungkin bisa main. Yang paling dekat nanti hari Minggu kita ada senam jalannya, usulkan ke komunitas yang membutuhkan bantuan, termasuk bantuan ke beberapa tokoh-tokoh yang ada di Bali. Ya, orang susah. Akhirnya belum bapak. Pak, seger pak. Pak.